Aduh. Abi sakit ya, ember. Flu pilek. Hidung tersumbat. Aku lah sampai dijemput ya. Karena mau mau apa? Mau keramas. Eh, Kat Leo, kamu gak usah jadi sosok kaya deh, Kat Leo ya, kasih-kasih aku gift. Makasih loh, Neng. Tapi gak usah, Neng ya. Pakai ini hair udah pakai. Aku baru bangun nih. Tadi bangun setengah 6. Ngantri anak sekolah, tidur lagi, baru bangun. Baru bangun terus gue tiba-tiba pengen live. Di mana pada nanya ya, itu anak ada diamanin karena masih dibutuhkan keterangan ya. Begitu, abis nangis gak nangis, masa nangis mulu kerjaan. Ini tuh hidungnya, kalian kan budek ya, ini tuh bindeng bindeng karena mampet, hidung gue mampet. Banyak minum, udah banyak minum, malah bolak-balik toilet terus. Oi, biasanya kayak gitu habis nangis gak berhenti-berhenti. So tau ah, mulai deh, so taunya keluar deh. Ah, so tau deh, dikit-dikit nangis ya. Pasti habis nangis karena kebanyakan jadinya begitu. Yang punya hidung gue, yang tahu gue, yang beropini kalian selalu kayak gitu. Nangis tuh jangan terlalu lebay, say. Nangis sekali aja cukup udah. Kemarin mana nangis lagi. Air mata gue gak sebanyak itu, guys. Makanya ini gue mau ke salon, mau treatment biar palanya dipijit. Keluarga gembel Kang Semir itu kapan dipanggil? Setelah BAP-nya sudah lengkap, baru mulai pemanggilan, langsung dipanggil. Nyiksa banget itu hidung mampet. Iya, gue jadi gak bisa nyium makanan loh. Parah. Udah jangan nangis, nangis lagi. Aduh, guys, nangis tuh gak tiap hari juga gue. Kemarin iya nangis, hari ini ya enggak lah, hari ini udah biasa aja. Dramatik banget gitu kalau tiap hari nangis. Masalah itu bukan ditangisin, guys, dicari jalan keluarnya. Kalian tuh suka habis nangis ya, gue lama-lama jadi enak sendiri bacanya. Dibilang nangis-nangis melulu, gue gak secengeng itu, sayang. Ada yang mau preskon, biarlah mau preskon kayak mau apa kayak. Mau preskon 1 juta kali kayak, mau preskon berapa kali kayak. Ujung-ujungnya juga bakal masuk penjara, mau ngapain. Karena dia gak tahu mau ngambil jalan apa nih. Mereka nggak punya jalan keluar, makanya preskon, preskon, preskon. Bagus kalau mereka preskon terus, justru jadi makin blunder. Siapa tahu nanti ada perkataan-perkataan yang
bisa gue jadiin bahan lagi untuk laporan, bagus lah. Kalau orang yang bener tuh, yang pinter, kalau ngadepin musuh tuh bukan banyak omong, diam aja. Sekali aja ngomong, lu masuk penjara, selesai. Ntar kita buktiin masuk atau enggak gitu. Kan udah selalu, gue tuh selalu bilang sama orang-orang yang beranggapan kalau gue ini musuhnya atau memang gue musuhnya, gue selalu bilang kalau berantem sama gue itu kalian harus punya strategi. Kalau bisa strateginya jangan sampai bisa gue baca, karena gue ini orangnya gampang cari celah. Gue tuh orangnya peneliti, ngerti nggak? Peneliti. Jangan sampai dari kebanyakan omong bisa jadi bahan untuk gue. Gue tuh selalu bilang, gue tuh selalu kasih tahu loh. Jangan kasih gue bahan. Bagus lah kalau mau preskon lagi. Silahkan. Kemarin aja kan dari hasil preskon dapat bahan. Sekarang dikasih preskon lagi. Bagus lah. Memang blow on, keluarga blow on. Itulah. Itu kalau kalau keluarga digedein pakai apa, makan kemenyan gitu tuh, kayak keluarganya tuh si manusia kera Hanoman Kang Semir, anaknya dikasih makan ini sih, dikasih makan sesajen, blow on jadinya satu keluarga blow on tuh. Gue lihat tuh seibu bapaknya kelihatan banget blow onnya. Nah, coba preskon lagi terus. Terus preskon, gue lagi nunggu preskonnya. Siapa tahu bisa gue jadiin bahan lagi. Gue tuh udah bilang, kalau kalian udah siap bertempur sama gue, Gita Mirzani, jangan pernah kasih gue celah untuk bisa pertama laporin kalian. Atau apapun itulah, jangan kasih gue celah lah. Dari hasil preskon kemarin aja, dapet kan? Dia sendiri yang ngomong anak di bawah umur. Ya udah, ku jadiin. Bener gak? Di preskonnya dia ngomong begitu, lawyernya yang goblok itu. Akhirnya jadi kan perkara. Ah, coba kalau nggak preskon, nggak ada tuh laporan, jamin. Dibilang berantem sama Nikita Mirzani itu pakai pakai otak, pakai strategi. Bilang udah dikasih tahu berkali-kali. Nanti lawyernya minta preskon lagi. Selawyer-lawyernya nanti bisa gue perkarain. Dan ingat ya, masalah yang sudah saya laporkan ke kantor polisi itu bukan masalah ibu dan anak. Ya ini udah masalah pidana. Ingat, pidana. PIPDADANA. Pidana. Jadi dikebelakangkan kasus ibu dan anaknya itu dikebelakangkan. Itu urusan privacy saya. Bukan yang saya laporkan ke kantor polisi. Yang saya laporkan ke kantor polisi itu udah urusan pidana. Ya, ini untuk lawyer barunya sih. Mukanya gelap semua, saya gelapnya tuh gelap banget gitu. Gelap banget gitu, wow. Gelapnya tuh gelap banget, wow. Kasih tau mereka ya. Mereka ya. Terhibur kalian, wow. Ajak mursid lah, well. Ntar lah, kalau lagi ada masalah, ngajak-ngajak mursid. Ntar ada dia, masaknya terlupakan, well. Itu anak di mana sekarang? Pertanyaan yang bagus. Itu anak di tempat yang bagi baik. Ya, karena masih minta keterangannya. Sampai komplit. Itu di mana-dimananya
Ya kalian tanyalah sama Polres Jakarta Selatan. Bukan berarti. Palingnya dia ganti ganti pengacara juga nggak dibayar itu pengacara itu karena butuh apa ya, karena ini kasus kan udah jadi berita nasional, nggak pernah menang dengan dari kasus apapun, malah jadi olok-olokan nanti, percaya deh. Masih pegang HP nggak tuh anak? Enggak, HP-nya lagi saya buka. Jadi HP-nya, ini HP-nya nih. Ini HP-nya nih. Ini HP-nya. HP-nya nih. Tuh. HP-nya. Ntar lagi orang IT mau datang. Jadi nanti kita buka handphone ini. Ini handphone-nya tuh anak. Terbuka handphone ini. Terlihat semua chat-chat yang sudah dihapus pun bisa dikembalikan. Pokoknya semua yang sudah dihapus bisa dikembalikan. Di sini kita lihat, siapa tahu bisa dijadikan pengembangan. Pengembangan itu berarti kasusnya bukan hanya itu aja. Mungkin nanti ada kasus-kasus yang pasal-pasal yang lain yang bisa saya laporkan lagi. Itu well. Paham gak well? Jadi kalian nih wajib dakdikdukser sih sebetulnya, karena handphone itu anak, iPad dan laptopnya sudah di tangan saya, dan saya sedang menunggu orang IT well untuk buka ini well. Gitu Mursid. Sebetulnya kalau hand, kalau ini udah kebuka terlihat semua chat-chatnya itu sih udah nggak pakai BAP lagi, langsung diambil well. Tapi biarkan kita istirahat dulu well. Capek banget dari kemarin 2 hari Eka kurang tidur well. Terima kasih.